Halo guys, assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi dengan aku Michael Joni jalan di Desa Sebawi lagi. Sebelumnya aku juga pernah jalan di Desa Sebawi ini, masuknya di Jalan Pasar Sebawi sebelah kanan ini guys. Jadi sekarang aku mau memasuki jalan sebelah kiri, yaitu Jalan Bukit Emas. Seperti apa di dalamnya? Yuk ikuti aku masuk. Bisa kita lihat secara langsung di depan jalan ini udah tidak diaspal, jadi jalannya kurang bagus guys. Jadi terjadi kameraku goyang-goyang. Oke, nggak apa-apa, itu bukan permasalahan guys. Ikuti terus, nikmati jalan desa ini, karena hidup ini adalah perlu perjalanan dan perlu pergerakan. Makanya teman-teman, lihat secara langsung ke alam, ke desa, dimanapun Anda berada, nikmati hidup itu. Guys, aku akan melanjutkan terus perjalananku. Di sini kita bisa perhatikan ada pemukiman, beberapa rumah. Tentunya kita belum tahu di dalamnya ada apa aja. Oke guys, aku terus melanjutkan perjalananku. Selamat menikmati perjalananku di desa, di kampung, dan dimanapun aku berada. Selamat menonton dan terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah mau menonton videoku ya. Jangan lupa nonton video ini sampai selesai. Guys, kenapa aku suka dengan alam? Karena memang hidupku itu kayak kalau dekat dengan alam itu rasanya lebih bahagia, dan aku bisa menikmati suasana yang biasanya yang sunyi, yang sepi, yang pastinya itu lebih tenang. Oke guys, selama perjalanan ini kita bisa melihat ada orang lewat, ada yang pulang kerja dari kebun atau dimanapun mereka beraktivitas. Dan tentunya teman-teman, jangan lupa untuk menikmati hidup kalian, karena hidup ini sementara. Jangan dilupakan, tetap bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, selamat menikmati perjalananku, nanti aku akan lanjut lagi. Oke guys, kita udah melewati jalan yang begitu, ya begitu parah ya, artinya begitu kurang bagus. Untung ini cuaca tidak hujan, jadi jalannya kering. Guys, aku sudah sampai di sini, di mana kita bisa lihat itu di situ ada tempat atau kandang ayam. Karena silau dengan cahaya matahari yang udah mau turun, tetapnya aku akan memperlihatkan walaupun terlalu silau kameraku. Di sini aku melanjutkan perjalananku karena aku sebelumnya itu belum pernah masuk sini, dan ternyata di sini juga ada kandang ayam. Yang pastinya aku belum tahu itu kandang ayam apa, yang jelas
itu kandang ayam. Dan di sini juga aku menemukan kelenteng. Ini ada kelenteng Cetia Satya Dharma yang ada di Bukit Mas Bawi. Ini juga salah satu kelenteng yang pertama kali aku tahu dan pertama kali aku masuk, guys. Nah, untuk saat ini memang kelihatan itu belum ada orang dan masih sepi. Mungkin tidak ada yang mengunjungi untuk saat ini atau jam segini. Dan aku penasaran tentunya, ini kelentengnya kalau dilihat secara lokasinya cukup keren, di mana dikelilingi pohon yang hijau dan itu begitu indahnya, guys. Oke, guys, saat ini aku mau turun dari motor dan mau keliling kelenteng ini, di mana depan kelenteng ini ada kolam. Ya kan, bisa kita perhatikan secara langsung, ini ada kolam dan kelenteng di sana. Kita bisa perhatikan untuk tempat istirahat atau tempat, bisa katakan tempat untuk melakukan acara ataupun sejenisnya. Secara tidak langsung, buat teman-teman, ini pertama kaliku menuju jalan Bukit Mas Bawi. Untuk kawan-kawan yang tidak tahu bahwa di sini ada kelenteng, yuk coba masuk dan coba lihat secara langsung. Untuk lokasinya cukup bagus, cukup indah pemandangannya, view-nya bisa kita lihat secara langsung, dapat banget untuk sebuah keindahan, di mana lokasinya tidak jauh dari jalan raya, mungkin sekitar 15 menit. Tapi untuk keadaan jalan kurang bagus, artinya belum diaspal. Dan aku juga melihat di belakangnya, memang ini sangat indah, guys. Oke, aku ke belakangnya dan dilihat memang ada tanaman pohon-pohon. Iya. Oke, dan begitulah, guys, kira-kira yang kita bisa lihat salah satu kelenteng yang berada di jalan Bukit Mas. Oke, guys, terima kasih yang udah melihat kelenteng salah satu ini. Oke, guys, aku mau lanjutkan perjalananku. Sepertinya aku masih penasaran dengan kandang ayam itu. Oke, guys, jangan di skip dulu video ini karena aku masih penasaran dengan kandang ayam itu dan aku tetap mau cek dari luar jalan, tapi aku nggak masuk ke dalam. Sementara di kelenteng ini ada orang datang, guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang datang. Mereka mungkin mau sembahyang atau gimana. Oke, guys, aku keluar dari gerbang terus aku mau melewati jalan ini melihat kandang ayam. Ya, kandang ayamnya cukup luas. Kalau dilihat dari luar ini cukup luas. Oke, kita kelilingi kandang ayamnya. Oh, aku baru tahu ini ada kandang ayam di lokasi sini, guys. Kalau aku perhatikan sih, untuk kandang ayamnya itu adalah ayam. Kalau dari luar kelihatan ya ayam petelur. Jadi mereka itu beternak ayam yang bertelur. Pantas kemarin ternyata telur dari sebab itu adalah ayam dari produk sini. Oke, guys, itulah seperti itu yang aku perlihatkan kandang ayam yang dari luar jalan ya. Jadi aku nggak memantau ke dalam. Aku mau keluar dulu buat kawan-kawan. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih udah menonton video aku sampai selesai. Tentunya dibantu like, share, dan subscribe. Kalau suka di like ya, jangan lupa. Oke, guys, aku langsung ke jalan depan. Sebelumnya dengan aku Michael Johnny, mau izin pamit dulu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. See you, bye bye.